Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pengendara sepeda motor terluka setelah diserang anak panah oleh dua pria tak dikenal. Dan polisi kini memburu pelaku. Seorang warga kelurahan Pagesangan Timur dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Nusa Tenggara Barat. Korban terluka setelah diserang anak panah oleh dua pria tak dikenal. Kejadian ini terjadi saat korban dan istri pergi ke minimarket tidak jauh dari rumahnya di Jalan Gajah Mada Pagesangan, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Polisi membatasi akses keluar masuk permukiman hanya untuk warga setempat.